Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini aku mau ngobrol banyak tentang perempuan. Nah, di sebelah saya ini ada Maya. Beliau adalah salah satu atau co-founder dari Perempuan Lestari gitu. Maya sendiri adalah seorang perempuan. Nah, Maya sendiri sebagai as a personal, saya tahu Maya adalah seorang brand owner, terus kemudian ngurusin ruangan yang saya pakai ini namanya Ruang Putih, dan dia juga sekarang aktif di Perempuan Lestari. Maya, boleh diceritain nggak Perempuan Lestari itu? Ya, halo teman baik, saya Maya, co-founder dari Perempuan Lestari. Jadi Perempuan Lestari ini sebenarnya inisiatornya sebenarnya ada 4 orang gitu ya. Ada Teh Gina Priyandini, beliau dari Good Vibes gitu nama brandnya. Terus saya sendiri, Maya Hikmatin dari Lepas. Lalu ada Meira Venderisa, sama ada Versa gitu. Jadi berempat teh di awalnya. Nah, langsung menceritakan. Boleh. Perempuan Lestari. Jadi Perempuan Lestari ini tuh sebenarnya di awal itu di tahun lalu teh, waktu pandemi. Semua brand lokal kayaknya lagi terkena dampak ya, walaupun dampaknya beda-beda. Nah, pada saat itu ada percakapan lah gitu sama Teh Gina bahwa gila ya, sekarang susah banget untuk bikin aktivasi, ya kalaupun ada event-event kayaknya nggak seramai dulu, biayanya juga mungkin tidak semurah itu gitu. Jadi effortnya tetap, tapi dampak atau benefit yang didapatkan oleh brand itu sendiri tidak seoptimal dulu gitu. Nah, lalu yaudah dari situ Teh Gina ngomong, kita bikin sesuatu yuk Mai gitu, bikin sesuatu yang aku sih pengennya gitu, kata Teh Gina. Jadi si Perempuan Lestari ini tuh jadi ajang kolaborasi dari para wirausaha wanita gitu ya, founder-founder brand-brand lokal tapi foundernya perempuan gitu, untuk bikin satu aktivasi bersama, gotong royong gitu ya, gotong royong untuk memberdayakan kekuatan yang lebih besar lagi lah gitu teh. Sekarang itu anggota Perempuan Lestari ada berapa? Nah, sebenarnya anggota tetapnya sih belum ada ya, kita kan baru berjalan 2 tahun gitu. Jadi pada saat volume 1 gitu Perempuan Lestari tahun lalu tuh, kita kalau nggak salah ada sekitar 9-10 brand lokal gitu ya, yang foundernya wanita. Nah, saat ini gitu ya, di tahun keduanya kita udah diikutin ini sama 13 plus-plus brand lokal gitu. Jadi, nah, dari yang ikut di Perempuan Lestari pertama, terus ikut lagi sekarang, itu mungkin sekitar 80% nih lah teh, ikutan lagi gitu. Perempuan Lestari, kenapa namanya Lestari? Menarik ya, karena banyak juga yang bercanda kayak melestarikan perempuan atau gimana gitu. Lestari ya. Alamku, lestari desaku. Gitu ya. Jadi sebenarnya Perempuan Lestari itu ya diambil dari tadi ya, pemaknaannya adalah kita sepakat bahwa acara ini diinisiasikan oleh para wanita gitu ya, ya perempuan, dan akan diisi oleh brand-brand lokal yang foundernya juga perempuan. Gitu. Kenapa ada kata lestari di belakangnya? Sebenarnya kita ingin gitu ya, karena apa ya, dunia ini juga dengan segala isunya tentang lingkungan, tentang pemberdayaan apa ya, tenaga kerja wanita gitu ya, dan lain-lain. Kita pengen banget gitu, dengan gotong royongnya kekuatan gitu ya, kekuatan dari para founder-founder brand lokal ini, kita jadi kayak collective consciousness gitu teh. Kita bangkitkan gitu kesadaran tentang tanggung jawab dalam memproduksi sesuatu gitu. Udah lagi bukan cuman sekedar bisnis, udah lagi bukan cuman mikirin profitnya gitu, tapi bagaimana dampaknya dari produk-produk yang kita ciptakan itu untuk kelestarian lingkungan, untuk keamanan tadi perempuan itu sendiri ya dalam menggunakannya gitu. Jadi itu setelah si kelestarian itu tuh dari situ. Sebagai personal gitu ya, dan salah satu co-foundernya,
apa sih yang membuat Maya terpanggil akhirnya oke deh gue mau bikin sebuah hub atau community bernama Perempuan Lestari ini gitu, panggilan jiwa apa gitu? Mungkin melihat dari ini mungkin mirip-mirip sih antara aku sama Teh Gina ya. Melihat dari betapa luar biasanya peran seorang perempuan gitu ya Teh ya. Ketika dia satu sisi gitu mengemban peran-peran misalkan katakanlah menjadi ya seorang perempuan itu sendiri gitu ya sebagai individu, lalu misalkan yang ya memang sudah dipercaya memiliki keturunan ya jadi ibu gitu ya. Ataupun yang tidak langsung keturunannya sendiri juga bisa jadi ibu gitu ya Teh ya. Terus mungkin ya jadi istri juga gitu ya, atau dengan multi peran yang mereka pegang gitu. Dan dalam waktu bersamaan seorang perempuan juga memerlukan aktualisasi diri gitu ya. Makanya lahirlah brand-brand ini gitu kan Teh ya. Sebenarnya aku yakin banget lahirnya brand-brand ini tuh bukan hanya sekedar money oriented gitu ya, kayak ini emang butuh aja gitu ya, makanya berniaga gitu. Sebenarnya aku yakin bukan itu, tapi ada dorongan aktualisasi diri dari seorang perempuan untuk menunjukkan kontribusinya gitu. Jadi, nah di situ aku ngelihat bahwa perempuan mungkin bukan soal pengakuan atau apa-apanya ya Teh, tapi perempuan tuh memang quite challenging gitu, kayaknya lebih punya banyak tantangan gitu ya dalam berkarya gitu Teh. Nah, dengan adanya platform seperti Perempuan Lestari ini, harapannya gitu ya bisa karena gotong royong semuanya bisa lebih effortless gitu Teh. Kita menciptakan sebuah, ya walaupun ini bukan event yang besar-besar amat ya Teh, tapi bisa bikin kayak gini tuh dengan gotong royong tuh semuanya tuh lebih mudah gitu. Lebih mudah dicapai. Kebayang gak sih kalau kita harus selalu bikin aktivasi dengan diri kita sendiri aja tanpa melibatkan yang lain gitu ya, gak ada tadi ya collective consciousness atau ada gak ada cross market gitu, kayaknya susah banget gitu Teh. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya dari kesulitan yang dirasakan masing-masing perempuan bersatu gitu gotong royong, akhirnya ya ini gitu bisa memudahkan. Maya sebagai seorang brand owner juga dengan segala aktivitasnya, juga seorang ibu, seorang istri gitu. Tantangan apa yang paling Maya rasain gitu selama menjalani semua peran? Gitu. Menjalani semua peran? Tantangan apa ya Teh? Mungkin tantangan sekaligus tersadarkan bahwa kita jadi perempuan sebenarnya nggak pernah bisa 100% ideal sih. Kayak selalu ada aja yang kita harus bernegosiasi di perjalanannya gitu ya, dan berdamai di perjalanannya gitu. Misalkan kita lagi harus ngerjain kerjaan gitu di brand, mungkin pada saat bersamaan kita harus merelakan sebagian waktu kita untuk bersama-sama anak misalnya gitu ya Teh. Tapi itu hal yang menurut aku sih udah gak menjadi soal ya Teh, karena ketika kita percaya gitu ya, kita percaya diri sama anak kita, dia juga dikasih ruang untuk bertumbuh, kita juga bertumbuh gitu, as individu gitu ya, sebagai seorang individu. Jadi mungkin tantangannya itu aja sih ya, kadang ada rasa bersalah misalkan aduh gue kerja mulu nih gitu ya, kayak ini kerja terus ya, tapi ya di waktu yang bersamaan ya gimana gitu, kita memang sudah memilih untuk membangun sesuatu dan kita ya perlu terus komitmen di situ, konsisten gitu. Jadi mungkin ya yang masih cukup menantang adalah pembagian waktu, pembagian energi gitu ya. yang bisa ya mudah-mudahan dijaga terus dengan kesadaran yang lebih baik lah Teh gitu, ngejalaninnya. Selama berarti setahun ya bersama dengan Perempuan Lestari gitu ya. Setiap individu kan pasti bertumbuh, apalagi kita kenalan sama orang baru, bertemu dengan orang baru. Apa yang paling Maya rasakan atau pertumbuhan apa sih dalam diri Maya selama menjalani di community Perempuan Lestari ini? Jiwa kolaboratif itu sih Teh, yang menurut aku tuh berharga banget ya gitu. Bahwa sebenarnya gitu, apalagi kita semua brand lokal Indonesia gitu ya. Sebenarnya seharusnya tidak perlu ada kompetisi sih di dalam.
kompetitor kita sesungguhnya tuh bukan kita-kita ini gitu kan, tapi apa yang ada di luar kita, misalkan yang lebih besar, yang lebih besar gitu, dari kita. Jadi ya menurut aku dengan ada di platform ini tuh kayak menumbuhkan terus rasa kebersamaan gitu, ya, dan ya tadi gotong royong itu ya gitu, gimana kita saling menumbuhkan, gimana kita care gitu, apalagi kan ini ada di satu wadah terus ada banyak produk, gimana kita memikirkan agar setiap produk tuh bisa dapat awareness, bisa dapat ya pokoknya semuanya ya insya Allah mudah-mudahan rata gitu, ya Teh, adil gitu. Jadi itu sih Teh, bahwa bagaimana di waktu bersamaan kita punya brand, tapi kita juga mikirin value brand lain, kepentingan brand lain gitu. Itu menyenangkan sih buat Maya. Setiap komunitas atau individu kan pasti punya tujuan hidup ke depan gitu ya. Nah, apa sih yang pengen dicapai dari Perempuan Lestari untuk ke depannya gitu? Nah, ke depannya sebenarnya ini insya Allah sih Teh, ini masih kayak diskusi obrolan-obrolan kami gitu ya sebagai founder gitu. Kedepannya Teh, kita pengen, kita tuh kayak, ini tuh kayak sebuah platform yang nantinya kemana-mana bisa maju bareng-bareng Teh. Jadi misalkan suatu hari kita pengen ngejar sebuah project, misalkan entah ke korporat atau ke ya pemerintahan misalnya gitu ya, kita bisa punya satu profile bareng-bareng gitu Teh, yang di dalamnya punya penawaran brand-brand lokal yang sudah terkurasi, kita sudah hafal gitu value-nya, kita punya value yang sama gitu, dan itu tuh sangat menyenangkan banget Teh sebenarnya kalau aku pribadi sebagai founder brand lokal gitu ya, karena ketika kita maju satu-satu dengan satu bendera gitu, kayaknya menjadi kekuatan yang masif gitu Teh, padahal dari kekuatan-kekuatan kecil gitu. Jadi kedepannya gitu sih Teh, pengennya mungkin suatu hari juga mudah-mudahan bisa mewujud menjadi sebuah platform e-commerce gitu ya. Jadi kayak ini ada Perempuan Lestari, isinya ada banyak brand lokal pilihan gitu. Gitu sih Teh kedepannya. Jadi secara pergerakan, campaign bisa lebih masif, masif. Secara berniaga juga bisa lebih optimal. Gimana sih caranya masuk ke Perempuan Lestari? Nggak ada cara. Siapa tahu teman baik yang nonton nih punya sebuah brand yang punya value-nya mungkin sama selaras dengan Perempuan Lestari. Okay, gimana syarat, caranya? Syarat yang pertama adalah punya brand. Foundernya punya brand. Foundernya perempuan. Karena ya, kasihan nanti kalau bapak-bapak jadi dia gimana ya identitasnya gitu. Jadi itu sih Teh, tapi kita juga masih sangat fleksibel kalau misalkan kayak ada founder dan co-founder, misalkan co-foundernya perempuan gitu. Itu kita masih bisa pertimbangkan, masih okay. Terus selain itu memang ya tadi punya value tentang kelestarian itu sendiri. Tapi kelestarian di sini mohon tidak dimaknai hanya oh bahannya harus natural gitu ya, hanya terpatok di situ kayak ini harus eco produk atau gimana, tapi kita pengen meluas gitu Teh, melihat ini tuh kelestarian itu kelestarian dari segi produknya, keamanan si produknya untuk nanti ke lingkungannya gimana, ke manusianya juga gimana, pemberdayaan tenaga kerjanya, misalkan concern sama memberdayakan kekuatan ibu-ibu penjahit di sekitarnya, gitu. Jadi itu pun sudah masuk. Atau enggak karyawannya banyak perempuan? Iya, gitu karyawannya banyak perempuan, atau ada campaign woman empowerment yang emang jadi purpose dari brandnya itu sendiri gitu. Itulah Teh pokoknya. Berarti sangat terbuka untuk berkolaborasi tidak dengan pemilik brand ya, tapi juga dengan yang lain-lain. Bisa sih Teh sebenarnya ke depannya ya gitu. Dengan berita baik mungkin? Oh bisa, ibu perempuan. Iya, saya kebetulan perempuan. Iya, benar Teh. Jadi platformnya nggak harus brand gitu ya, brand yang punya produk gitu ya, tapi ya tadi kayak misalnya berita baik gitu ya, atau ada platform lain yang punya value yang sama, insya Allah kita open sih Teh. Kalau pengen tahu lebih dekat, lebih dalam soal Perempuan Lestari, bisa cari infonya di mana? Bisa cek infonya di saat ini masih di Instagramnya, atau bisa juga kontak Maya pribadi gitu ya, misalnya mau nanya-nanya atau tanya Tegina juga boleh. Kemana nama Instagramnya? Oh oke. Okay. Instagramnya kalau Maya Hikmatin, kalau Teh Gina itu Gina Priandini,
atau boleh juga langsung ke brandnya masing-masing. Mm-hmm. Misalnya boleh ke Lepas underscore 3 kali, lalu ke Good Vibes Botanical ya. Mm-hmm. Ya, Good Vibes Botanical juga bisa, dan ya pasti aja ke Instagramnya Perempuan Lestari. Gitu ya, @perempuan Lestari. Buat para perempuan-perempuan di sana, juga pemilik-pemilik brand perempuan, boleh lo gabung banget dengan Perempuan Lestari. Boleh. Karena mungkin siapa tahu ada banyak kesempatan, atau mungkin bisa menghasilkan ide-ide baru atau kolaborasi-kolaborasi yang bisa saling sama-sama menguatkan. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih. Maya, dadah. Dadah.